ini jemaah Indonesia nih lagi pada shopping, lagi ngeborong tuh. Borong bu, borong bu, borong borong. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik syarika lak labbaik innal hamda. Ini biasanya sepi di sebelah sini, Kang. Sekarang sudah rame. Mana Kang Denny? Kang Denny udah duluan. Bismillah. Semakin kesini semakin ramai nih teman-teman. Biasanya titik ini tuh sedikit rada sepi, ternyata untuk saat ini tuh ramai banget. Ayo siap. Dari sini itu ke Hotel Anjum tinggal beberapa meter lagi, Kang. Deket. Kita sekarang berada di pelataran Masjidil Haram, bagian area Bab Malik Abdullah, dekat Hotel Anjum sebelah sana. Ini Hotel Anjum nih ya, salah satu hotel yang menyimpan banyak kenangan indah tentang jemaah haji dan jemaah umroh. Ini jemaah lagi briefing persiapan mau menjalankan umroh ya. Ramai banget ini jemaah dari Irak tuh, ramai ya. Insyaallah. Subhanakallah. Muhammad salli ala sayyidina Muhammad. Tentu saja saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan kita semuanya selalu senantiasa dikerumuni dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan. Dan juga mudah-mudahan teman-teman semuanya cepat sampai ke kota Mekah menjalankan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya bersama Kang Denny sekarang mau nunjukin buat teman-teman semuanya kondisi pelataran Masjidil Haram menuju bagian arah pintu Bab Malik Abdullah ya, sekitaran Hotel Anjum. Barangkali teman-teman ada yang rindu dengan situasi dan kondisi di titik ini. Pokoknya ikuti terus ya. Mungkin nginepnya di Hotel Anjum kali. Tuh. Yang rindu kepada Hotel Anjum, saya saat ini akan mengasihkan kabar-kabar gembira langsung dari kota Mekah. Nah,
sekarang kita sudah berpindah posisi, berada di luar pelataran ya. Dan ternyata setelah kita sampai di sini, kita disambut dengan para pedagang seperti ini, Kang. Ini ini yang jualan, Kang. Tuh, jualan kebutuhan jemaah tuh. Oh, Masya Allah. Tuh. Asareal. Sampai tinggi-tinggi, Kang, ini, Kang, tuh. Kemudian di titik ini, pokoknya sepanjang perjalanan menuju ke Hotel Anjum itu, tuh. Ya Allah, ini jemaah Indonesia nih, lagi pada shopping, lagi ngeborong tuh. Borong bu, borong bu, borong, borong. Sibuk yang jualannya nih, diserbu sama ibu-ibu haji nih. Jualan baju top. Ya Allah, ini momen yang membuat para jemaah tidak bisa dengan mudah untuk melupakannya ya. Ketika bubar sholat, balik ke perhotelan, balik ke penginapan, disambut dengan yang jualan seperti ini. Dan ini menjadi suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi jemaah masing-masing ya, khususnya. Ya salam, Allahu Akbar. Ini asli membuat kita senang, riang, gembira. Sampai kita tidak bisa bergerak dengan cepat ya, dengan kondisi macet seperti ini. Ya salam, Allahu Akbar. Ali nطلع منها. Subhanallah, ini kita baru pertama kali setelah tuh, ini jemaah. Wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak labbaik Allahumma labbaik syarikalaka labbaik innal hamda. Ini jemaah juga baru pada datang ya, jemaah dari Irak seperti ini. Ya Allah. Tuh, pinter-pinter yang jualannya. Murah-murah, katanya murah-murah. Murah-murah, 5 real katanya. Murah-murah, 5 real. Udah beli, Kang? Belum. Kang Denny sibuk. 5 real katanya. Ini seperti pasar kaget ini. Tepat sekali di area Masjidil Haram, bagian daripada Bab Malik Abdullah, sampingnya Hotel Anjum. Iya. Lihat muka wajahnya sangat gembira. Mabsud. Bagus, alhamdulillah. Masyaallah. Jakarta. Jakarta. Ya. Bagus ini Jakarta. Alhamdulillah. Masyaallah, tabarak. Ini bisa bahasa Indonesia bagus banget. Dari mana aslinya? Dari mana? Dari mana? Ini ada orang Arab yang pintar bahasa Indonesia. Jakarta. Jakarta. 20 tahun. Oh, 20 tahun. Ya. Ya, pintar bahasa Indonesia, Masya Allah. Little. Oke, baiklah. Ini sidir mambak. Oke, alhamdulillah. كيف حالك? Alhamdulillah. Alhamdulillah, تمام. كلمة اللغة العربية. Little also.
في الجامعة؟ الجامعة الإسلامية؟ أيوه أيوه ما شاء الله الحمد لله. أوكي يلا شكرا. السلام عليكم. Oke, baik, alhamdulillah teman-teman, itulah tadi perjalanan kita menuju ke hotel, ke kawasan Hotel Anjum ini ya, hotelnya ini nih. Dan ketemu dengan salah satu orang Arab yang berbahasa Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.